Guna menunjang pembangunan di Jawa Tengah, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Haryanto Bahrudin menggelar sosialisasi pentingnya patuh membayar pajak. Sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Balai Desa Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara pada Senin 17 April 2023. Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Haryanto Bahrudin menggelar sosialisasi pentingnya patuh membayar pajak di Aula Balai Desa Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Senin siang 17 April 2023. Sosialisasi ini mengundang unsur masyarakat dari berbagai ormas yang terdaftar di Bangkes Bangpol, Kabupaten Banyumas, dan tergabung dalam Forum Banyumas Eling. Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Haryanto Bahrudin menyampaikan bahwa membayar pajak penting untuk menunjang pembangunan di Jawa Tengah. Di antaranya adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan pajak rokok. Pajak yang dibayarkan nantinya akan dikembalikan ke masyarakat untuk membangun jalan dan perekonomian masyarakat. Sementara, salah satu peserta dari Forum Banyumas Eling, Yudo F. Sudiro, mengajak semua anggota ormas dan masyarakat untuk patuh membayar pajak. Hal tersebut dapat dioptimalkan untuk pembenahan jalan-jalan yang rusak dan berguna untuk menggerakkan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Jadi dari semua ormas di Kabupaten Banyumas yang terdaftar di Bakes Bangpol Limpas, itu agar bergerak bersama-sama mensukseskan pajak kendaraan bermotor ya sebagai bagian dari untuk pembangunan. Dan terakhir juga Forum Banyumas Eling mengharapkan bahwa ke depan bagi hasil yang diberikan oleh pajak kendaraan kepada pemerintah Kabupaten Banyumas untuk bisa dioptimalkan kepada jalan-jalan yang rusak, sehingga Forum Banyumas Eling yang mewakili masyarakat Kabupaten Banyumas di dalam ormasnya bersatu padu mensosialisasikan kepatuhan pajak dan mengharap sekali lagi agar anggota DPRD Jawa Tengah di dalam memberikan ke depan bagi hasilnya melalui DPRD, melalui gubernur yang diberikan kepada kabupaten kota itu dioptimalkan untuk jalan-jalan kendaraan, karena kami butuh jalan yang baik untuk siap membayar pajak kendaraan. Dari sosialisasi ini, para anggota ormas dan masyarakat diminta memahami pentingnya membayar pajak. Hal ini karena berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.